Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Daihatsu Xenia varian LE dan XE tahun 2005. Berikut adalah daftar harga terendah sampai harga tertinggi. Selamat menyimak. Yang pertama, Daihatsu Xenia 1.3 varian XE Deluxe manual transmission bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp59 juta, harga net, dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.193.750. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp40.000 sampai Rp45.000, hubungi penjual untuk memastikannya. Lokasi mobil berada di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Dengan keterangan mobil ini mobil manual, plat nomor mobil B, pajak masih hidup, hemat bahan bakar dan bertenaga. Dijual harga Rp59 juta net. Jika cocok langsung bayar saja. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Silahkan dinego sendiri dengan penjualnya. Yang kedua, Daihatsu Xenia 1.3 varian XE Deluxe manual transmission bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini dijual dengan harga Rp65 juta, harga masih bisa nego, dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.193.750. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp180.000 sampai Rp185.000. Lokasi mobil berada di Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Dengan keterangan mobil ini mobil tangan pertama dari baru. Kilometer asli 180.000-an. Servis teratur. Mesin masih oke, kering dan bersih. STNK pajak masih panjang. Velg sudah menggunakan velg racing. Lampu kabut, alarm, sentral lock, power window, semuanya berfungsi dengan normal. Kondisi bodi masih mulus dan kondisi cat masih orisinil bawaan pabrik. Kaki-kaki masih bagus, tidak ada bunyi. AC dingin dan interior masih bersih. Perlengkapan atau panel-panel dalam kabin semuanya masih bagus atau jalan semua. Kondisi ban juga masih tebal dan masih bagus. Kondisi mobil siap dipakai. Dijamin bebas tabrakan, juga bebas banjir. Jaminan after sales service, perpanjang STNK atau asuransi. Mobil boleh dicek ke bengkel resmi. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Silahkan dinego sendiri dengan penjualnya. Yang ketiga, Daihatsu Xenia 1.0 varian LE Deluxe manual transmission bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp66 juta.
harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.193.750. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp120.000 sampai Rp125.000. Lokasi mobil berada di Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini warna mobil merah metalik, kondisi masih mulus, terawat dan rapi. Kondisi mobil juga siap pakai. Kaki-kaki masih enak, mesin kondisi masih mulus, ban kondisi baik, STNK pajak panjang sampai bulan Februari tahun 2021. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Silahkan dinego sendiri dengan penjualnya. Yang keempat, Daihatsu Xenia 1.3 varian XE Deluxe manual transmission bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp69 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.193.750. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp175.000 sampai Rp180.000. Lokasi mobil berada di Wiro Brajan, Kota Yogyakarta. Dengan keterangan mobil ini pajak baru diisi dan mobil kondisi siap pakai. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Silahkan dinego sendiri dengan penjualnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.